dari di provinsi NTT sendiri yang telah dimonitor itu ada sekitar 98 BTS yang terganggunya karena air banjir ya badai ya yang mengakibatkan listrik padam dan menara-menaranya terganggu karena 98 dari 2300 di NTB sendiri di Kabupaten Bima ada 4 BTS yang sama juga karena power supply listrik yang mati ya. Tapi itu juga sudah bisa diatasi sehingga bisa berfungsi dengan baik kembali. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.